Apa khabar semua? Bagi mereka yang pernah layan video awal saya, kamu akan tahu bahawa akuarium saya adalah dibuat khas dan kaca yang digunakan sebenarnya jenis tempered glass. Dan filter sistem yang saya pakai adalah jenis canister filter. Oleh itu, pada peringkat ini memang tidak boleh nak tebuk lubang lagi bagi tujuan untuk membuat overflow sistem dengan menggunakan sump tank. Tetapi masih ada penyelesaian. Ini boleh diatasi dengan menggunakan kaedah DIY overflow system. Inilah topik untuk hari ini. Saya akan mengajar anda bagaimana membina DIY overflow dengan menggunakan PVC pipe saja. Kita memerlukan 4 T-joint size 1 inci, elbow 90 darjah size 1 inci dengan 1/2 inci, 2 end cap size 1 inci dan PVC pipe 1 inci dan 1/2 inci yang disiap potong mengikut ukuran yang diingini. Saya akan pasang dulu PVC pipe yang size 1/2 inci ini. Ini digunakan untuk buat siphon overflow. Untuk bahagian bawah, harus dipotong sengit. Okey, lepas tu saya akan membina struktur utama dengan menggunakan 2 T-joint. Sambungkan 2 T-joint dekat bahagian bawah. Sambungkan penutup PVC di kedua-dua bahagian. Akhir sekali, sambungkan elbow 90 darjah. Pipe 1/2 inci ini akan dimasukkan ke dalam pipe 1 inci dan pembinaan overflow kita sudah siap. Pastikan saiz pipe 1/2 inci ini boleh dimuat masuk ke dalam pipe 1 inci. Okey, saya akan menerangkan sedikit bagaimana jenis overflow ini berfungsi. Ia hanya akan berfungsi jika pipe 1/2 inci ini dipenuhi dengan air. Air akan mengalir masuk melalui elbow 90 darjah dan air akan disedut naik ke dalam PVC pipe 1/2 inci dan mengalir keluar ke pipe 1 inci. Konsep ini sebenarnya sama je dengan jenis overflow box, tetapi hanya ia dibina dengan menggunakan PVC pipe. Seperti yang dikatakan tadi, kita perlu prime dulu pipe 1/2 inci. Air juga perlu diisi di pipe 1 inci. Apabila paras air lebih tinggi daripada overflow, air akan limpah masuk ke dalam PVC pipe dan disedut keluar. Apabila paras air sama, air akan kekal dan tiada perubahan akan berlaku. Overflow ini akan kekal berfungsi selagi air di dalam PVC pipe 1/2 inci tidak dikacau. Konsep overflow ini berjaya. Tapi saya hendak membuat sedikit perubahan sebab saya lebih suka style minimalis. Untuk bahagian atas ini, saya rasa boleh dibuang dan
ianya tidak akan menjejaskan fungsi. Pipe setengah inci ini akan lebih rendah dan nampak kemas sikit. Seterusnya, jurang antara dua pipe ini agak besar. Oleh itu, saya akan membuang sedikit bahagian ini. Alright, dah siap potong. Kalau dibandingkan dengan reka bentuk dahulu dengan sekarang, yang ni memang nampak lebih kemas, kan? Jom kita buat test run sekali lagi. Seperti biasa, kita kena prime dulu pipe setengah inci ini. Setelah merendahkan pipe siphon, air yang disedar keluar adalah lebih banyak disebabkan ia lebih dekat dengan paras air dan tekanan yang diperlukan untuk menyedut dan menelak air boleh dikurangkan. Tetapi, seperti yang diperhatikan, jika air yang dimasukkan ke dalam baldi adalah lebih banyak dibandingkan air yang disedar keluar, air akan melimpah keluar daripada baldi. Untuk mengatasi masalah ini, bolehlah kita cuba gabungkan dua overflow sekali. Reka bentuk ini digabungkan dengan menggunakan dua T-joint 4 hala. Ini boleh dibeli di Shopee. Sedikit bahagian ini dipotong juga untuk mengurangkan curang supaya ia nampak lebih kemas. Untuk setup ini, saya ada mencuba dengan pump yang mempunyai flow rate sebanyak 1200 liter sejam dan ianya tidak mempunyai masalah. Sebagai bonus, saya akan menunjukkan lagi satu reka bentuk yang jenis minimalis. Bahagian yang pertama adalah reducer. Terpulanglah kepada anda saiz yang hendak digunakan. Kalau nak kemas, pastikan tiada jurang di antara sambungan. Untuk bahagian ini, kegunaannya adalah untuk menyedut keluar udara. Saya akan mengajar cara bagaimana nak membinanya selepas semua bahagian dipasang. Untuk penutup PVC pipe, pastikan anda menebuk satu lubang yang kecil. Alright, pemasangan overflow sudah selesai. Senang je kan? Untuk bahagian penyedut udara, bahan yang diperlukan adalah elbow 90 darjah, super glue, valve satu hala, pipe udara yang jenis tebal, dan penutup pipe udara. Gerudi satu lubang kecil. Pastikan saiz lubang tidak terlalu besar supaya pipe udara tidak longgar sangat apabila ia dimasukkan ke dalam lubang tersebut.
Potong sedikit paip udara, lebih kurang dalam 2 cm. Masukkan ke dalam bau satu hala. Pastikan dia dipasang pada bahagian yang betul. Udara perlu disedut keluar apabila kita melekat valve ini. Disebabkan saya tidak mempunyai epoxy glue, saya menggunakan super glue. Pastikan ianya dilekat dengan betul dan tiada curam. Penutup paip udara hanya digunakan selepas udara disedut keluar. Sebelum kita mula menyedut keluar udara, pastikan air dimasukkan ke bahagian U di sebelah luar dan di sebelah dalam. Saya menasihatkan supaya menggunakan picah gari jika hendak mengelakkan daripada menelan akhir akuarium anda. Bila overflow dah siap priming, penutup paip udara boleh dipasang. Sebagai kesimpulan, masing-masing mempunyai kebaikan dan kelemahan tersendiri. Bagi reka bentuk ini, curangnya besar dan tiada sokongan untuk mengimbangkannya. Untuk mengatasi masalah ini, bolehlah cuba menggunakan zip tie dengan suction pipe udara. Disebabkan overflow jenis DIY ini bergantung kepada konsep siphon air, saya mencadangkan untuk memasang sekurang-kurangnya 2 overflow di aquarium anda. Nak yang sama jenis pun boleh, nak yang berlainan pun boleh. Bagi reka bentuk ini, nak buat priming juga agak susah, tapi boleh diatasi dengan menambahkan penyedut udara seperti yang ini. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Selamat mencuba!